Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketemu lagi dengan saya Undung Permana dari Raisa Salon Channel. Pada kesempatan kali ini, tim Raisa Salon akan melakukan proses coloring pada rambut virgin, ingin dirubah menjadi warna ash brown. Jadi untuk selengkapnya langsung simak di videonya ya. Ini rambut customer pas datang ke salon. Jadi ini termasuk rambut virgin ya teman-teman. Dan customer ini selalu di color, tapi colornya sudah lama dan sudah kebuang digunting, dan tadinya rambutnya ini panjang. Di sini saya menggunakan sisir 3 dimensi balayage, karena di sini saya akan melakukan proses lightening untuk rambut virgin ya. Jadi nanti biar ada gradasi. Jadi antara 50% nya di lightening, yang 50% nya enggak. Dan untuk bleaching nya di sini saya menggunakan oksidan yang 9%. Aplikasikan yang merata, dibantu dengan menggunakan aluminium foil. Jadi untuk mendapatkan warna yang gradasi nantinya, di sini saya lakukan lightening menggunakan sisir 3D balayage itu, jadi mempermudah dalam proses melakukan highlightnya ya. Aplikasikan yang merata ke seluruh bagian rambutnya sampai benar-benar merata. Setelah merata, lalu foilnya ditutup. Di sini untuk mendapatkan yang kuat, saya lipat 2 untuk foilnya. Untuk partingnya di sini saya melakukannya horizontal, jadi lurus aja ya teman-teman. Dan di sini saya lakukan proses pengerjaannya dilakukan berdua, biar lebih cepat dalam proses pengerjaannya. Dan dilakukan sendiri pun sebenarnya bisa, berhubung tim Raisa Salon juga ada yang santai, jadi kita lakukan proses pengerjaan berdua. Ini masih proses lighteningnya ya teman-teman. Di sini lighteningnya baru berjalan setengahnya dan dilakukan seperti ini. Disimak terus dalam proses lighteningnya.
Setelah selesai proses lighteningnya didiamkan selama 10 menit dan dicek bagian dalam bawahnya karena udah lama. Dan inilah hasil dari proses lighteningnya, kurang lebih dalam proses lighteningnya 1 jam setengah ya teman-teman. Ini hasilnya. Setelah selesai proses lightening di sini sekarang lagi proses aplikasi formula catnya. Di sini untuk formula catnya menggunakan 12.1 dan oksidannya yang 6%. Aplikasikan yang merata ke seluruh bagian rambut dan disisakan sekitar 2 cm di bagian pangkal.
Setelah selesai proses aplikasinya, didiamkan selama 30 menit dan diaplikasikan kembali di bagian pangkal rambut yang disisakan tadi dengan menggunakan formula yang sama, 12-1 dan oksidannya yang 6%. Diaplikasikan yang merata ke seluruh bagian rambut yang disisakan tadi di bagian pangkalnya. Diaplikasikan yang merata, jangan sampai ada yang terlewat. Setelah selesai semuanya didiamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit didiamkan dan dicuci bersih, dan inilah hasil dari proses coloringnya. Dan sekarang lagi proses stylingnya di sini hanya dicatok saja ya teman-teman. Setelah selesai catok, dan inilah hasil dari proses coloring rambut virgin. Sebenarnya ini customernya memang suka banget diwarna-warna, cuman udah lama nggak diwarna, udah sampai panjang ini termasuk rambut virgin dan warna-warnanya sudah kebuang karena digunting. Oke teman-teman semuanya, untuk kritik dan sarannya silakan tulis di kolom komentar agar saya lebih baik lagi berkarya di dunia salon, di dunia rambut maupun di dunia YouTube. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah nonton videonya, yang sudah support Raisa Salon Channel, yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.